Sekarang kita udah ada di mall, lagi mau makan. Terus nggak sengaja outfitnya sama Ando. Kemarin ini lama di Padang, hampir sebulan. Nggak nyampe ya? 20 hari ya. Fitlock itu paling enak buat ibu-ibu. Karena harus empuk. Kandung itu ininya maju, aku juga. Jadi mau beliin sepatu yang aneh-aneh nggak bisa. Ya udah ambil aja coklat itu kalau kepikiran. Mamanya nanti udah pulang, dia kepikiran pulang. Aduh, kepikiran baju yang tadi nih. Kalau coba, like, comment, like, share. Halo guys, hari ini aku sama Andung mau pergi makan jalan-jalan ke mall. Bentar nih, Mas Abi nelfon lagi nih. Ya Mas? Ah, kenapa? Pusing? Pusing kenapa? Udah minum? Udah. Ya udah, ibu suruh jemput sekarang. Iya, iya. Iya. Pusing Mas Abi. Di sekolah? Iya, lagi di sekolah. Ini lagi telepon Pak Yono, ibu suruh jemput. Mas Abi pusing minta dijemput. Pak Yono langsung jemput Abi aja, itu Mas Abi kurang enak badan katanya, paling pusing. Iya, ya, makasih. Ya udah jalan ya. Mama mau beli sendal. Iya boleh. Mama beli sendal di mana? Sobo. Terserah. Metro. Iya boleh aja, Metro boleh. Pak Imran ya. Bi, kunci Bi. Penggandanya Siti ya. Hai guys, sekarang kita udah ada di mall, lagi mau makan. Terus nggak sengaja outfitnya sama Ando, orange. Terus sekarang kita mau makan di Seribu Rasa. Udah lama nggak jalan sama Andung. Udah lama nggak jalan sama Andung. Andung kemarin ini lama di Padang, hampir sebulan nggak nyampe ya? 20 hari ya. 20 hari lama, terus aku ke Bali, terus baru dia jalan sekarang. Betah Andung pulang kampung nih. Betah Andung pulang kampung. Kapan Bu pulang kampung Bu? Rencana itu mau pulang sama dokter Devia itu yang acara ini, tapi nanti deh kalau saya pulang ya ada vlog yang ikut, tapi nggak tahu nih jadi apa nggak, tergantung dokter Devia karena perginya sama arisan orang Padang. Ayo kita tunggu makanan. Oke guys. Lontong Medan guys, isinya porsinya banyak banget. Gila ini isinya. Jadi dia udah ada kayak udang, tahu gitu. Jadi bumbu pecelnya. Ini suka pesan ini kalau di sini ada kacang. Enggak, kalau nang melinjo nih kan. Aku juga udah mulai nih turunan, nggak tau turunan, nggak tau ini gimana ya. Ada tuh fitlock itu paling enak sih buat ibu-ibu karena harus empuk. Terus kandung itu ininya maju, aku juga jadi mau beliin sepatu yang aneh-aneh nggak bisa, harus dia cobain sendiri. Dan bisanya fitlock itu aja, terusnya aku juga tuh maju sedikit. Tapi enggak merah ya? Iya nih tuh.
Serem. Andung juga tadinya gitu, lama-lama maju. Bisa sampai dioperasi gitu, harus ada obatnya. Kayak perawatan tulang gitu. Itu juga gara-gara heels. Heels yang terlalu tinggi, terus lancip depannya. Terus juga turunan juga kayaknya. Yes, you. Ya. Hotelnya juga bagus. Coba pakai mana? Mana? Satunya. Mana coba? Gak apa-apa, yang beli aja. Putih nih. Cuma ini doang. Mana yang baru-baru? Gak ada lagi? Gak ada. Ini ada yang kuning kan ya? Hah? Ada yang 41-nya? 41 di hampir sama yang ini lah modelnya. Itu aja. Pilih tips sepatu, harus yang paling penting nyaman. Biasanya mungkin kalau masih muda-muda tuh masih pakai sepatu yang killer shoes kan, yang semakin tinggi itu semakin keren. Memang sih sebenarnya kalau makin tinggi itu bikin kaki itu lebih ramping. Cuma intinya juga semakin kesini semakin nambah umur tuh berasa kalau ternyata tuh kaki tuh nggak bisa kalau kita paksain kayak gitu terus gitu loh. Jadi makanya ya itu tadi ada bunian tadi, ini sini ini maju. Nah itu tuh Andung tuh tadinya nggak kayak gitu, lama-lama udah miring. Jadi nyari sepatu ukurannya makin terus makin besar, makin besar. Mau beli brand yang bermerek pun tetap nggak bisa. Jadi makanya selalu carinya itu yang kayak tipe-tipe fitlop itu atau enggak yang paddingnya itu beda banget deh pokoknya. Jadi ya itu terus aja sepatunya nggak bisa apa-apa lagi. Terus juga jangan pernah sering pakai sepatu yang teplek, karena kita itu perempuan nggak boleh pakai sepatu yang terlalu rata. Minimal harus ada hubnya sedikit. Gini, aku makanya lebih suka pakai sepatu segini-segini sekarang, nggak mau terlalu tinggi, nggak mau atau nggak pakai wedges yang kalau untuk disesuaikan. Cuma kadang kan kita nggak bisa, kalau bajunya memang harus pakai heels, kita harus pakai heels gitu, jadi disesuaikan. Jadi kalau bisa udah habis acara langsung ganti sandal yang nyaman demi kesehatan gitu guys. Adanya size 40 paling besar, kalau yang ini size 39 paling besar, 40 habis. Kenapa? Yang ini 40 per satunya habis kak, yang ini adanya size 40 paling besar. Oh nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Yang tadi aja coba lihat. Yang tadi ada yang jepit tadi mana yang jepit? Yang lagi diambil ya. Nggak muat. Ini 40 nih. Yang ini 40 ya. Mbak, kalau ini ada yang gede enak. Kayaknya lebih sakit mama pakai ini. Ya. Kalau itu soalnya kan jepit, jadi nggak sakit tuh. Nggak. Ini kan sakit. Ini. Itu ya mbak, itu tuh siapa lagi? Itu satu. Yang emasnya jadi nggak? Terserah ini lah. Ya boleh aja, beli aja. Yaudah. Jadi kalau Andung kalau beli sepatu, yang mana jadi yang satunya? Beli dua diskon 20%. Oh iya, oh, okay. Mantap lah. Udah 50 diskon. 50. Itu bagus tuh kayaknya. Iya, untuk Pebrali. Pergi berale itu pergi apa namanya itu? Pergi kawinan kalau acara kalau enggak tinggi kan enggak enak. Nah itu oke. Biasanya mama merek mama itu di sini itu ya? Iya. Itu Metropin ya? Iya. Emang enggak ada di sini? Enggak tahu merek. Beda kayaknya sama yang di Metropin. Jadi kalau di PIM itu ada satu toko langganan Andung. Jadi kalau beli baju udah beral semua warna. Jadi tapi size-nya itu udah tahu. Kalau di sini kecil-kecil nggak tahu deh. Kecil-kecil ini mas. Ada yang ini? Ah, enggak. Enggak. Kita nggak ada di sini. Ini bagus ya? Iya lah. Ini enggak. Ninda. Ya tapi ini mama nggak apa-apa sih. Ya beli aja. Nanti kan pakai celana polos. Iya. Ya mumpung ada size-nya itu beli aja. Bagus. Ya udah, bagus. Lihat ini. Ini yang biru dongker ini bagus ini. Ini juga bagus ini, Ma. Mana? Ini ada enggak size-nya? Enggak ada kok, tinggal. Oh, yang bagus enggak ada. Hah? Kalau ini bagus enggak, Nina? Oke. Bagus itu. Ini kan. Bagus aja orang atasan doang. Kalau aneh-aneh modelnya. Ini 16 dong. Sama ibu-ibu mah bagus aja. Ini 16 ibu. Ah ya itu udah satu. Kalau mama pakai hijab kan bagus aja nih.
Bagus kok. Tapi udah ada kok. Oh, ya udah kalau udah ada. Yang lain aja, yang lain. Yang belum ada. Yang mana lagi? Katanya malah bilang ke di PIM, katanya Metro bilang ke di PIM. Bagi-bagi. Ini. Ini, Mbak. Ini bagus kok. Ya udah, dua tuh udahlah tuh. Ini enggak kurang ya? Kayak nenek-nenek ya banget ya. Emang udah nenek-nenek ya ini. Ini coklat nih. Ini baju. Ini. Ini. Ini yang pink ini juga bagus. Udah bunga-bunga semua udah yuk. Ini tiga. Ya, enggak ada lagi. Udah lama. Udah. Nanti ada lagi. Ya udah ambil aja coklat itu kalau kepikiran. Mamanya nanti udah pulang dia kepikiran pulang. Aduh kepikiran baju yang tadi nih. Dia beli baju jarang. Kita kepikiran. Ini bagus ini. Ini bagus ini. Ada yang ditukar kan? Gak usah lah, bawa beli aja ngapain ditukar. Ngapain ditukar udah beli aja. Ini bagus ini. Bagus ini bagus. Ini tuh udah bagus semua. Ya Allah enaknya. Udah yuk mbak. 5 ya. Gak apa-apa. Lucu banget ini pinknya. Tuka pink. Ini mbak ini. Masukin situ aja mbak. Oh, iya. Beli apa lagi enggak? Enggak ada. Kalau itu bisa kanggul supir. Ya udah guys, cukup sampai hari ini kita jalan-jalan a day with Andung. Jadi kita hari ini udah makan, udah belanja sama Andung. Nanti kita jalan-jalan. Oke, dadah. Kapan Nindi ke Lotte Mart aja, Pak? Oh, Lotte Mart. Ya, kita mau belanja-belanja tapi enggak hari ini. Ya enggak lah. Jangan hari next ini. Next. Nanti. Dadah. Dadah.